Ya, kawan-kawan biker, ini saya Mahung Teo ya, Mahung Teo, dan hari ini saya mendapat kiriman paket. Ya, saya beli sendiri ya. Ini paketnya ya. Saya beli sendiri dari Tokopedia. Ini lampunya, lampu laser ya, lampu laser tembak. DH2 ya, volume DH2 ini ya, DH2, dan ini saya akan buka ya. Ini pokoknya lampunya munyil dan sinarnya ya sangat terang ya, bisa high low lagi. Ini sebelumnya saya udah pakai lampu ini di motor Honda CRF saya ya, Honda CRF Rally. Tapi ini saya beli lagi satu set ya, satu set lampu ini ya. Saya beli untuk motor versi saya, versi 650. Ini merek Motolet. Ini seharusnya sama ya. Mereknya lain-lain semua. Mereknya lain-lain. Yang kemarin saya beli juga merek lain ya. Ini lampunya kecil kali ini. Kecil kali. Cuma segini. Cuma segini ya. Saya persamakan ya dengan ini. Stempel kecil kali. Terlalu munyil ya. Sangat munyil lampu ini. Tapi lampu ini saya sangat rekomen ya. Ini ada pendinginnya lagi. Pendingin. Ini dalamnya ada kipas. Kalau lampu hidup ini kipasnya bunyi nih ya. Kipasnya bunyi. Motolet. Ini cuma merek aja, merek doang aja. Seharusnya sama nih kualitasnya. Kalau lampu sebelumnya pasang di Honda CRF Rally saya, terangnya. Dia pun kecil, tapi lebih terang dari lampu-lampu besar lainnya. Pokoknya saya sangat rekomen. Saya bukan orang yang khusus review barang ya. Saya cuma review barang yang saya pakai sendiri. Saya juga biker loh. Saya sekarang yang paling jauh saya udah dari Medan Sumatera Utara sampai ke Bali. Sekarang posisi motor versi saya di Bali. Ini relaynya ya. Ini relaynya. Ini lampunya bisa high low ya. Makanya ini ada 3 cabang. Bisa high low. Nanti saya review di motor CRF saya yang udah terpasang lampunya. Dapat 2 biji relay, dapat 2 biji lampu dan bracket ya. Bracketnya, ya baru ingat saya ini beli bracket yang untuk sok ya. Taruh di sok biar ngikatnya di sok ya, biar nanti kita belok kiri lampunya ikut, belok kanan lampunya ikut ya. Kalau yang saya pasang di CRF saya itu kakinya di tengah, jadi fog lamp lurus gitu ya. Nanti saya videokan yang di CRF saya. Ini memang khusus saya untuk beli untuk taruh di shop. Pokoknya lampu ini saya sangat rekomend. Kecil-kecil, sangat kecil. Nah, bandingkan aja nih, kecil. Ini paling-paling nggak sampai 3 cm nih kayaknya. Kayaknya nggak sampai 3 cm. Lampunya high low ya, pokoknya saya rekomen. Ini saya beli di Tokopedia. Kalau biker, kawan-kawan biker, kalau mau lihat video saya di YouTube, perjalanan saya dengan istri saya ya, dari Medan sampai Bali, bisa ya nanti ya. Nanti boleh lihat di YouTube di channel ini ya, Mahung Teo ya, Mahung Teo. Mahung Teo Instagram juga ada ya ini ya. Oke, kita coba lihat lampu CRF saya ya, yang berkatnya agak lain sama cahaya lampunya ya. Ini lampu yang saya bilang. Lihat ini.
kecil kan, sama bracketnya lainnya, ini ya bracketnya lain dengan yang ini. Nah, ini bracketnya lainnya. Ini saya beli. Kalau ini kan untuk biasa lurus, pasang lurus ya. Dan ini untuk sok. Untuk pasang di sok nanti di sini. Nah, nanti pasang di sini ya. Ini lampunya. Coba kita hidupkan lampunya ya. Bisa head low lagi. Head low. Saya coba tutup lampu ya. Kalau ini lampu standar CRF tetap hidup ya. Kunci kontak hidup, dia langsung hidup. Ini sekarang saya coba buka lampu mungil tadi ya, yang kecil. Nah, terang. High low. High low. Kan fokus lagi nih dari kita berlawanan arah tidak akan silau ya, yang berlawanan arah. Pokoknya lampu ini saya sangat rekomen. Saya tegas sekali lagi, saya bukan tukang review barang, tapi saya cuma mereview barang yang saya pakai sendiri. Barang yang saya merasa itu bagus baru saya reviewkan. Oke. Okay. Nah, ini bracket lampunya. Dan lampunya sekarang kan posisinya aku pasang yang kuning di bawah, yang high beam di atas. Tapi kita bisa balikkan ya, kita bisa balikkan. Nah, nyaris tak nampak lampunya karena dia terlalu kecil ya, terlalu kecil. Nyaris tidak nampak lampunya. Dan sekarang kita akan coba di luar ya. Kita akan coba di luar.